Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel saya, Kak Darsa. Jangan lupa sebelumnya di like and subscribe ya. Ya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara mengetahui laptop kita itu sebenarnya versi Windows berapa. Caranya simpel sekali. Ya, tinggal kita klik saja di sini pada bagian file folder. Ya. File folder diklik. Nah, muncul file foldernya seperti ini. Kemudian kita lihat di sini ada disk visi atau visi ini. Bacaan visi ini kita klik kanan. Klik kanan muncul properties. Klik propertiesnya. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui ternyata ini adalah Windows versi 2010. Windows versi 2010. Dan secara otomatis juga kita dapat melihat ini jenis sistem operasi yaitu 64 bit. Ya, demikian, terima kasih.